Pemirsa, ribuan supporter menggelar konvoi atas kemenangan PSM Makassar yang jadi juara Liga satu musim 2022-2023. Para supporter telah menanti kedatangan tim Juku Eja di jalur-jalur yang dilalui rombongan para pemain dan pelatih dari Parepare menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Konvoi digelar dimulai dari Jalan Urip Sumoharjo sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kemudian berlanjut ke Jalan Gunung Bawakaraeng dan masuk ke Jalan Jenderal Sudirman. Rombongan pemain PSM disambut dengan ledakan kembang api, kemudian berlanjut ke Jalan Haji Bau. Konvoi berakhir di kawasan Center Points of Indonesia. Pesta juara Liga sudah lama dinanti para supporter PSM. PSM menjuarai Liga 1 musim ini sekaligus memutus puasa gelar sejak terakhir kali juara pada 2000.